Manera MP geng Karawang. Luar biasa. Persib juara. Persib juara. Persib juara. Kita bikin Karawang datang ke sini yaitu ingin meminta doa Pak kepada Pak Ustadz, kepada adik-adik semua untuk Persib juara, di mana si Persib ini alhamdulillah hari Minggu tanggal 26 dan tanggal 31 akan bermain di babak final Champion Series Liga BRI ya, ya BRI. Ya harapan kita semua yang datang ke sini mungkin ingin Persib ke tim kebanggaan kami itu menjadi juara. Sebelumnya terima kasih kepada pembinaan Pondok Pesantren Adeni yang juga mungkin kuat dari Pondok Pesantren Karawang sama-sama suka Persib gitu sama saya, dan Pak Ustadz juga yang sama Pati juga ya. Jadi pada intinya kita datang ke sini ingin meminta doa, karena apa ya, usaha tanpa doa kurang kayaknya gitu. Namanya pemain di lapangan berusaha untuk menang, tapi kita supporter di luar lapangan selain mendukung ya, kita bantu juga dengan doa. Ya mudah-mudahan tim kebanggaan kita semua Persib bisa juara lah, itu harapan kita. Karena udah 10 tahun ya tanpa gelar, dan terakhir juara liga itu 2014. Mudah-mudahan tahun ini Persib bisa juara lagi. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf tadi dulunya lama karena emang ada beberapa keperluan juga dari teman-teman. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahumma keselamatan fi dunia wa akhirah dasyatnya wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqina wa talbatan qabla al maut. Bapak-bapak dari pimpinan para pesantren dan panti asuhan yang telah menonton sambut suara, terima kasih juga. Dari pengurus, teman-teman, keluarga besar di Sipil Kintarawan, terima kasih banyak. Sekali lagi kan, walaupun dengan komentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga perkembangan kita semua, dan juga apa yang tadi bahwa kami banyak mengucapkan terima kasih dan semoga beberapa dan semua dapat. Teman-teman di Tarawa Puruna sama-sama untuk acara ini bisa terselenggara. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan dari panitia, pengurus dan keluarga besar di Tarawa. Sekali lagi semoga ada goreng.